Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Blog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Lama Tak Ada Kabarnya. Mantan kekasih Sule ini mendadak bagikan potret dengan baju pengantin. Naomi singgung soal beban hidup. Komedian kondang Enti Sutisna alias Sule memang tak pernah sepi dari sorotan publik, terlebih sejak dirinya menikah dengan sang kekasih Natalie Holzer. Pasangan ini resmi menikah pada 15 November 2020 lalu. Pasangan ini pun kini tengah berbahagia menanti anak pertamanya. Pasalnya, diketahui Natalie kini dikabarkan sedang mengandung buah cintanya dari Sule. Di tengah kebahagiaannya, Sule, kabar baru muncul dari sang mantan kekasih. Seperti diketahui, sebelum memutuskan menikahi Natalie, Sule sempat dikabarkan menjalin hubungan dengan artis muda Naomi Zaskia. Bahkan Sule dan Naomi tak segan memamerkan kemesraannya ke publik. Keduanya juga digadang-gadang naik pelaminan pada 2020 lalu. Sayangnya, hubungan keduanya justru kandas di akhir 2019 silam. Kini setelah lama tak ada kabar, Naomi Zaskia mendadak bagikan potret dirinya menggunakan baju pengantin. Perempuan 24 tahun ini tampil menawan menggunakan kebaya berwarna putih. Rambutnya pun disanggul lengkap dengan hiasan rangkaian bunga melati bak seorang pengantin. Bagikan potret bak pengantin wanita, Naomi justru singgung soal beban hidup. Ada yang memberikan ucapan selamat pada Naomi, namun ada pula yang menduga bahwa mantan Sule itu hanya untuk kebutuhan syuting film terbarunya. Meski begitu, Naomi nampaknya sudah mulai menjalin hubungan baru. Pasalnya, belakangan ia kerap membagikan potretnya dengan seorang pria. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Blog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.